Hari ini saya siap membuat makan siang, yaitu sambil kering dulu, kemudian dilapisi tisu. Dan ini tortillanya. Di Indonesia sulit sekali mencari tortilla yang lebar begini, adanya kecil sehingga tidak cukup untuk makan siang. Tortilla taruh di sini. Kenapa ditaruh kertas? Karena nanti untuk dipanasi. Ini spinach cukup segini. Kemudian saya beri brokoli sedikit supaya gizinya lebih banyak. Ini brokoli. Kemudian ada saya beri cheese karena saya suka cheese dan memang harus ada cheese-nya, kalau tidak namanya bukan burrito. Dan cheese-nya ini saya ikut cara John Mon, yaitu beberapa macam. Ini saya beri cheese, tiga macam cheese. Ini yang warna kuning ini bisa didapat di Jakarta. Dan sekarang saya iris lagi lebih kecil lagi. Kemudian yang sulit didapat di Jakarta atau di Surabaya adalah cheese yang ada rasa pedasnya ini. Kemudian diberi, supaya ada rasanya, diberi bawang bombay. Saya tidak mau terlalu banyak karena perut saya tidak terlalu cocok dengan bawang bombay. Nah, sekarang dagingnya, kebetulan kemarin waktu saya nonton sepak bola Liverpool di bar, di sport bar, saya makan chicken wing, kebetulan tidak habis. Saya bungkus, saya bawa pulang ke sini. Kemudian hari ini saya manfaatkan untuk membuat burrito, karena kalau tidak ada ayamnya atau dagingnya tentu kurang enak. Ini cukup satu chicken wing. Sudah selesai. Kemudian, oh ini belum, saya biasanya harus kasih seleri supaya terasa lebih enak. Dan saya iris kecil-kecil supaya kriuk-kriuk nanti waktu makan. Sudah selesai, kemudian diberi mustard. Nah, ini yang mustard jenis ini yang sulit didapat di Jakarta. Ini nanti kalau mau pulang saya mau beli ini di supermarket. Selesai, sekarang saya bawa ini ke microwave. Yeah. How many minutes, John? 1 minute. Two times. Yeah. Dulu saya sulit melakukan ini, tapi sekarang sudah bisa. Ya, ini dilipat begini dulu dan ujungnya sana lebih kecil. Nah, kemudian digulung. Ya, ini makanan Meksiko yang terkenal di Amerika, namanya burrito. Cucu-cucu saya senang sekali burrito, dan kalau saya pulang ke Surabaya biasanya cucu saya minta dibikinkan burrito, meskipun isinya atau bahannya kurang lengkap. Ya, sudah siap sekarang burrito saya siap makan siang, dan hanya ini makan siang saya.